ada tak cadangan prof untuk buat wine tangkung ni secara fizikal di ISTEF dan kita boleh live mungkin pada setiap hari, mungkin pagi hari pekerja ke, ha, sebelum kita masuk kerja, ada tak cadangan daripada prof untuk kita supaya kita dapat lagi tarik lagi banyak para-para pelajar kita dan warga-warga USM untuk bersama-sama dengan kita dalam melakukan aktiviti untuk kesinaman kesihatan ni barangkali prof? Secara peribadi memang saya berharap insyaAllah satu hari kita boleh buatkan secara fizikal itulah ya. Cumanya nak kena cari masa yang sesuai kan. Dan ini kena serahkan kepada Dr. Syahir untuk menentukan dengan Dr. Wan bila yang sesuai dan insyaAllah saya bersedia saja insyaAllah dan saya yakin Brother Song juga bersedia insyaAllah untuk memenuhi kalau sekiranya Dr. Syahid benarkan, Dr. Wan cadangkan satu waktu yang sesuai insyaAllah ya. So, bincang-bincanglah dengan Dr. Syahid. Kalau Dr. Syahid ada di sini, mungkin dia juga boleh bagi respon bagaimana apa ni, perancangan ini. Yang baru ni kita buat online ni sebab PKP. Sebab PKP kan. Dan dulu kita pernah buat ini di Masjid Sungai Glogo. Jadi istiqamahnya Dr. Wan, Dr. Seriza, Pak Reddy yang selalu datang kan. Jadi apa ni boleh. Jadi kalau kalau sebenarnya face to face dan physical itu lebih efektif sebab mereka boleh perbetulkan gerakan kita kan? Dan insyaAllah lebih berkesan lagi nanti insyaAllah. Dr. Syahir di komen Prof. Ya. Dr. Syahir dekat sini kau jelaskan komen. Boleh kita cari waktu yang sesuai insyaAllah untuk lebih kuat kita ramaikan para pelajar dan pensyarah kita yang lulus ujian boleh membolehkan juga kita buka independen seperti yang disyaratkan. Ya, so, alhamdulillah boleh boleh insyaAllah. Maknanya kalau kita buka dekat ISTEF, ya, bukan saja orang ISTEF, tetapi juga mungkin boleh dibuka kepada orang luar juga lah insyaAllah kan. Dan alhamdulillah di ISTEF tu ada kawasannya kan. Di belakang dekat anjur ISTEF tu pun ada kawasannya, di depan ISTEF tu pun ada insyaAllah. Dan itu menjadi syiar juga saya rasa kan? Menjadi syiar. Apa ni syiar untuk ISTEF juga lah insyaAllah. So, terima kasih banyak Dato' Syahir. Jadi kita tunggulah nanti. Bila yang masa sesuai nanti, kita buka kepada face to face lah insyaAllah. Ya. Secara fizikal. Ya, insyaAllah Prof, kita terima apa nama komen yang baik daripada warga-warga ISTEF sebenarnya dengan senaman wine tangkung ni. So insyaAllah saya rasakan apabila telah mula semester baru nanti, kita punya pelajar yang boleh menghadiri kelas secara face to face ni secara fizikal, mungkin kita boleh mulakanlah hasrat untuk mengadakan ujian senaman wine tangkung ni secara fizikal insyaAllah. Saya rasakan ini merupakan satu inisiatif yang baik daripada Prof. Yelah, kadang-kadang acap kalinya kita terlalu sibuk dengan kerja sehingga kita lupakan untuk menjaga kesihatan fizikal kita sendiri sehingga kan dapat menatangkan tekanan lah, tekanan yang tidak dapat dijangka lah kadang-kadang dengan senaman ni saya rasa boleh kurangkan sedikit tekanan lah sebab kita dapat riliskan kita punya hormon-hormon stres tu keluar melalui senaman wine tangkung ini insyaAllah.